Siapa yang tak menginginkan untuk menjadi lebih baik? Mengurai permasalahan yang mulai kompleks dalam sendi kehidupan Kota Malang. Lapangan pekerjaan yang sempit tak sebanding dengan jumlah pertumbuhan penduduk. Pendidikan murah dan berkeadilan masih belum maksimal. Kesenjangan kualitas mutu lembaga pendidikan yang juga belum merata. Terhimpitnya ruang gerak usaha kecil, sektor informal yang terabaikan dan tergerus dengan pembangunan usaha modern yang tak berimbang. Tak hanya itu saja, sektor kesehatan pun masih menjadi keluhan masyarakat, terutama masalah pelayanan dan peningkatan kesehatan yang nyata. Oleh karena itu, harus menunggu berapa lama lagi untuk kita bisa menjadi lebih baik. Memilih pemimpin yang baik, sosok yang cerdas dan religius yang lahir dari keluarga dan pribadi yang baik. Bukan hanya sekedar melanjutkan, tapi berani mengkoreksi kebijakan untuk lebih baik. Saatnya suara rakyat Malang Kota bersatu dalam derap pembangunan Kota Malang. Sri Rahayu dan Priyatmoko siap mengemban amanah masyarakat untuk Kota Malang lebih baik.